Jadi ada tiga cara, ada tiga sektor yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang senang galau, senang susah, hatinya keras. Yang pertama, zikrullah ta'ala. Bukan berarti sombong, enggak. Tapi dalam rangka untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sombong ini, enggak. Kalau begini tuh kadang-kadang kita lupa, iya enggak? Enggak sempat kadang-kadang. Tapi kalau kita sudah bawa gini, udah hati kita akan mu'alaf, akan bersangkut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sombong, enggak. Abunya disakunya, makanya Abu Yazid Malik juga begitu. Di tasnya itu ajanya tasbih, siwak, pulpen dan kertas. Pulpen dan kertas untuk mencatat ilmu, tasbih untuk mikir kepada Allah Subhanahu wa taala, siwak dalam rangka untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Obat yang kedua? Jadi Pak Yalia. Naam, berarti bertemu dengan wali majelis. Berarti bertemu dengan wali-walinya Allah. So, kalau kita tidak tahu itu wali Allah, tapi kita marah lagi ini. Mengais ilmu. Agar kita tidak kundah, tidak galau, tidak keras hati kita. Kita sering bertemu dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa selanjutnya mendengarkan dan mengingat mauidah-mauidah asyarakat.